Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Warung Properti, Bapak Ibu dan seluruh pemirsa, saya doakan semoga hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya sedang berada di Desa Margasari, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta. Di video kali ini saya akan review sebidang tanah kebun subur berupa kebun jabon ya pemirsa, dengan luas 2484 meter persegi, yang mana kebun ini memiliki dua legalitas, yang 989 meter berupa sertifikat dan sisanya masih SPPT ataupun Greek Letter C ya. Sebelum saya menunjukkan batas-batas dari tanah kebun ini, mari saya akan tunjukkan dulu akses jalan depan yang tepat berada di depan kebun ini ya. Ya Bapak Ibu, seperti ini akses jalannya. Yang ke barat sana adalah jalan menuju ke pusat kota Purwakarta. Ini adalah jalan utama Desa Margasari yang menghubungkan antara tiga kecamatan besar di Kabupaten Purwakarta, yaitu Kecamatan Pasawahan, dan ke timur sana menuju ke Kecamatan Pondok Salam serta Kecamatan Cibatu. Sedangkan untuk batas-batas dari kebun ini, saya mulai dari sebelah barat ini, tepatnya di sini ya pemirsa, ke utara dulu atau masuk ke dalam sana, masuk ke sini ya, ke arah utara. Ini turun terus ke utara sana, lebar ke belakangnya adalah 49 meter. Mari kita kembali ke depan sana ya. Ya, dari depan sebelah barat ini, tepat yang nempel dengan jalan coran, dari barat saya terus ke timur untuk melihat panjang dari lebar muka kebun jabon ini ya. Sambil kita melihat-lihat suburnya kebun jabon ini, ada 100 lebih pohon jabon yang sudah tumbuh besar di sini ya. Ya, dari barat tadi hingga sampai ke timur sini, ya tepatnya di sini ya pemirsa, lebar mukanya adalah 50 meter. Untuk batas di sebelah timur berupa sawah dari warga setempat ya. Dari depan sini kemudian ke belakang atau ke arah utara, panjangnya sama kurang lebih 49 meter. Mohon maaf untuk bagian sebelah belakang, saya tidak bisa masuk ke sana ya, karena kondisinya habis hujan dan baru reda ini ya. Jadi saya hanya mengukur batasnya untuk sebelah depan, yaitu lebar muka serta bagian barat yang dari depan ke belakang. Total luas kebun jabon ini adalah 2484 meter persegi yang memiliki dua legalitas berupa sertifikat dan Greek Letter C ini ya. Tanah kebun jabon ini akan dijual oleh pemiliknya dengan harga penawaran yaitu Rp280.000 per meter. Dan tentunya harga ini masih bisa nego ya. Silahkan Bapak Ibu yang hari ini sedang mencari tanah untuk tujuan investasi, baik investasi jangka panjang ataupun untuk rumah tinggal yang bisa berkebun, karena ini cukup luas ya, silahkan boleh datang langsung untuk survei lokasi. Selanjutnya kalau cocok langsung saja negosiasi masalah harga dengan pemilik dari kebun ini. Dari saya cukup sekian, semoga informasinya bermanfaat. Mohon dukungan terus untuk channel saya dengan cara like, subscribe, dan komentarnya silahkan. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.